Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan hari ini kita kembali lagi di Minecraft. Jadi guys, hari ini aku tuh berada di dunia Minecraft yang katanya kita bisa transaksi dengan bayam. Hah? Transaksi dengan bayam? Ya, aku nggak tahu transaksi kayak apa yang akan kita dapatkan dengan bayam-bayam ini. Cuman, masalahnya satu guys ya. Kita harus mencari keberadaan bayam tersebut. Maksudku barang untuk bertransaksi dengan bayam tersebut. Oh my god bro, aku mencoba sebuah shader guys ya, dan shader ini benar-benar sangat good ya bro. Ya, masalahnya, masalah ini gue di mesa bro. Come on, terus apa guys ini? Gak ada pohon bro, gak ada pohon gak? Astaga, gak ada pohon guys, gak ada pohon guys. Aduh. Sedih banget gue, bentar guys ya, kita cari pohon dulu ya. Kenapa ini sejauh mata memandang kagak ada pohon bro, come on. Ih sumpah guys, kagak ada pohon guys, asli guys. Bentar ya guys ya. Kita coba berarti, ya kalau nggak ada pohon mau nggak mau sih. Ya udah guys, mau gimana? Mau gimana ya bro ya? Mau gimana lagi, karena kita tidak punya pohon, jadi kita harus menebang pohon ini. Bukan pohon, blok ini ya guys ya, plank ini guys ya. Aduh, mana aku dengar suara spider lagi di sono ya. Ya udah guys, mau nggak mau sih kita pertama harus bikin yang namanya kapa biar kita mempermudah dalam menebang pohon. Bukan pohon, menebang blok. Kita udah dapat dan aku bisa bikin yang namanya kapa ya guys ya. Let's go. Pickaxe maksudnya ya. Oke, ini ada stone. Oke, ada minecart. Come on, please. Please give me iron. Come on. Duh guys, kenapa bukan iron ya? Nah, ini ada batu guys. Let's go, let's go, let's go. Hampir jatuh men. Sabar, sabar. Oke, oke. Kita udah dapat beberapa batu nih. Lumayan, lumayan. Alright. Nah, sekarang kita bisa upgrade menjadi X sama pickaxe dari batu. Seenggaknya barang pertama kita udah ada ya guys ya. Nah, selanjutnya kita perlu yang namanya iron. Kita perlu iron. Betul. Jadi untuk mendapatkan grass kita perlu yang namanya iron guys. Bentar, ada nggak di sini? Kita ambil dulu koal, koal, let's go. Alright, kita udah makin turun. Aduh, kena racun. Wah, meninggalkah aku nih? Please, aku butuh iron man. I need iron bro. Wah, aku mendengar suara skeleton lagi. Wah, mati dong aku. Nah, kelar dong bang, aku bang. Bang, kelar dong bang. Bang, kelar dong bang. Bang, kelar dong, please jangan kena, please jangan kena, please. Wah guys, darahku bahkan udah sekarat guys. Ya, aku di sana sih lihat iron. Apakah ini definisi terlalu barbar? Yaudah guys, bodo amat. Kita harus dapat iron-iron ini, come on. Mau gak mau guys, aku harus gali ke atas kayak gini. Karena kalau misalnya aku naik tangga lewat jalan yang sebelumnya, itu sangat berisiko aku bakal mati sih. Oke, kayaknya bentar lagi kita udah mau sampai. Come on. PX udah mau hancur, come on. Waduh. Aku denger suara skeleton bro. Aduh, hancur. Bentar guys ya. Kita bisa bikin yang namanya pickaxe dari iron. Kalau aku merasa ini jauh banget ya. Udah sampai. Aduh, malam bro. Bro, malam bro. Waduh. Oke, harusnya sih aman ya. Ya udah, kita cabut dulu dari sini dah. Ngeri banget gua. Setelah itu, aku melakukan perjalanan untuk mencari village. Ya, village. Dan akhirnya aku menemukan sebuah village. Astaga men, setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya aku menemukan sebuah village. Oke, oke, oke. Jadi di village sini aku harus mencari yang namanya emerald. Berarti kita harus melakukan transaksi terhadap villager-villager ini. Benar? Ya. Hei pak, kamu jual up? Gak guna. Oh my god, mereka keluar dan banyak anak. Wait, what? Bentar, lumayan aku dapat makanan. Dari kemarin kita makan daging zombie. Dan sekarang akhirnya kita bisa makan roti. Rasanya nikmat. Oke. Enggak, kamu yang gak guna tadi ya. Mana villager yang lain? Aku mau transaksi. Mana? Kalau enggak, di sini boleh kok aku dikasih yang namanya
kulit untuk satu emerald. Boleh sih. Cuman aku harus cari hewan dong. Kenapa? Kenapa skeleton, ha? Kamu udah gak bisa bunuh aku sekarang. Tuh kan, mati. Aduh. Ini dari tadi aku nyari sapi kagak nemu, sumpah. Aduh, aduh, aduh. Oh, ini ada nih sapi nih. Ih, lumayan banyak juga di sini ya. Ada korek. Aduh, gak ada ya. Udahlah ya. Sapi. Maafkan aku. Mungkin ini bakal jadi akhir dari hidupmu ya. Oke. Kamu juga. Nice one. Aduh, kulit, come on, kulit, please, kulit. Aduh, 4, aduh. Oke. Masih 4, aduh. Come on. Nyari sapi itu lama. Langsung drop 2, bagus. Aduh. Ya, seenggaknya kita dapat sih. Cuman mumpung kita ada di sini, aku mau sekalian bikin yang namanya alat potong. Dimana aku mau potong yang namanya grass. Oke. Kita potongin. Dan kita itu kalau nggak salah perlu kayak sebanyak 4 gitu. Yaudah ya, aku mau coba ini deh. Jalan balik sekalian, siapa tahu nemu sapi lagi. Alright, kita udah balik lagi ya ke sini ya. Pak, transaksi, Pak. Ayo, Pak, transaksi, Pak. Nah, akhirnya kita dapat 2 emerald ya. Dan harusnya kita udah bisa bikin, guys ya. Jadi, kita taruh emerald di tengah dan sekitarnya kita akan kasih yang namanya swordgrass dan jadilah. Woi, lihat ini, guys. Kita udah bikin yang namanya biome gem ya. Let's go. Oke, karena ini kita ada di taiga. Oke, kita coba apa yang bisa kita lakukan? What must we do? Katanya kita cuma suruh tinggal lempar aja. Guys, ternyata nggak semua biome bisa, guys. Jadi kita harus nyari keberadaan beberapa tempat ya. Yaitu ada desert. Berarti aku harus balik lagi ke tempat yang tadi dong. Astaga, yaudahlah. Bawa kasur lah, guys ya. Ini saatnya kita melakukan perjalanan. Turun dulu, guys. Alright, kita udah balik lagi ke biome desert. Dan di sini harusnya bisa. Come on. What? Guys, kita bisa langsung transaksi, guys. Dead boost untuk emerald. Dan kita bisa dapat yang namanya sandstone staff. What? Bentar, guys. Maksudnya kita suruh ngancurin ini kah? Berarti kita harus pakai sear. Bener kan? Waduh, lumayan sih, guys. PR sih, guys, ya. Oke. Semangat. Kita akan bertransaksi dengan biome, bro. Come on. Harusnya sementara cukup, ya. Aku udah ambil 2 stack, harusnya sih cukup. Oh, ini dia. Oke, kita bisa tukar ini jadi aku punya 9 sekarang. Ini nggak terlalu penting sih, cuman aku bisa pakai ini sih. Kita coba ya. Sandstone staff, let's go. Oke, kita sekarang punya yang namanya sandstone staff. What is this? Gede banget, man. Bang, nggak gini juga sih, bang. Bang, nggak gini juga, bang. Gede banget, bang, ini, bang. Coba kita lihat ya. Klik kanan, itu bakal nembak sebuah kayak beam gitu ya. Kalau misalnya kita jongkok, kita bakal boost user upward. Nah, hold in mind or off hand for slow falling. Oke, jadi kita punya slow falling sekarang. Alright. Dan kalau misalnya kita jongkok, kita bisa terbang, guys. Bentar. Oh, let's go. Penjelajahan lebih mudah, kawan. Let's go. Yuhu. Kita bisa terbang, guys, ya. Dan klik kanan, itu bakal nembak. What? What is that? Hah? Itu kayak nembak sebuah skill sign gitu. Coba kita tembak ya. Apakah dia mati? Tapi kayak ngasih damage per second gitu sih. Langsung mati dong. Bentar. Lah, malah ada temple, guys. Bentar, guys. Lumayan sih, guys. Kalau ada looting, bagus ya. Sabar. Wits. Rame amat, skeleton. Waduh, mati dong. Mati dong, bang. Waduh! Enggak, I'm dead, bro. I'm live! Mati dong. Hampir mati. Bentar, kan aku punya kemampuan tongkat ya? Kenapa takut ya? Kalian ya. Kapok mau ngapain, ha? Skeleton? Come on, skeleton.
turu. Nah, sakit banget guys, asli guys ya. Let's go. Wih, sakit, aku juga sakit guys. Bentar guys, sabar guys, retreat city ya guys ya. Ada lagi gak? Ada lagi gak? Kayaknya harusnya sih udah aman ya guys ya. Oke, aku mau coba guys. Oke, kita udah sampai bawah. Kita coba lihat ada something good gak? Something good dong, come on. Aduh guys, kayaknya sih jelek-jelek ya kayaknya ya. Aduh sih, kayaknya sih jelek-jelek ya guys ya. Lumayan, lumayan. Pokoknya kalau ada emerald tuh lumayan gitu ya guys ya. Oke, kita naik lagi. Kayaknya kita udah nemu lagi. Bentar, aku harus masak juga nih guys ya. Kayaknya kita udah nemu biome selanjutnya, yaitu adalah biome jungle ya. Oke, oke, oke. Masak daging dulu guys ya, kita guys ya. Sudah mulai kelaparan ya. Let's go. Ah, masalahnya nih aku penasaran nih. Di sini bisa nggak nih? Ini plain kan? Nggak bisa guys ya. Berarti kita harus di jungle-nya guys ya. Oke, oke, oke. Yaudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kira-kira kita bisa tuker sama apa ya? Di jungle. Ini harusnya ada jungle ya. Kita lempar. Oke, let's see guys ya. Kita bisa tuker bambu sama blowgun. Berarti kayak ciu 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 gitu ya guys ya. Ya kan? Berarti kan bambu ya. Bambu ya di mana? Oh, itu ada bambu guys ya. Cuman kalau bambu sih harusnya lebih gampang ya. Bambu lebih gampang ya guys ya. Bentar, aku makan dulu guys ya. Kayaknya mulai lapar nih guys. Mulai lapar guys ya. Kita makan dulu ya guys ya. Sabar ya, lihat gua udah bawa segede gaban gini loh tongkat sihirnya. Oke, kita udah sampai dan aku mau turu dulu juga ya guys ya. Turu. Ha, selamat pagi. Oke, lumayan. Kita udah dapat beberapa. Kita perlu bikin yang namanya pedang. Let's go. Oke. Inventoriku penuh guys ya, sabar. Ini aku tahu nih kalian udah mulai protes pasti. Bang, inventorinya penuh, Bang. Siap. Kita perlu yang namanya bambu ya guys ya. Bambu itu aku nggak tahu perlu sebanyak apa. Kita terbang aja dah, Bro. Kita cari bambu, Bro. Oke, intinya tempatnya di situ ya. Bambu, nah ini dia ada bambu. Jadi lumayan banyak guys, cuman bambu gampang sih hitungannya untuk dicari. Oke, okay, oke, okay, we back. Di mana tadi tempatnya? Tempatnya di mana nih? Please, jangan sampai hilang, please. Oke, okay, itu tempat masak kita, berarti dia harusnya di sekitar sini. Bener gak sih? Oh, ini dia, ini dia. Nah, sebenarnya dia cuma 3 sih. Kita nggak usah repot-repot ya. Tapi ya udah guys, terlanjur guys. Ya udah guys, terlanjur lumayan lah ya. Lumayan ya guys ya. Oke, kita akan tuker dengan blowgun. Let's go guys, blowgun. Yang pertama kita udah punya tongkat sihir segede gaban ini ya guys ya. Tongkat sihir desert. Sandstone maksudnya ya. Gimana kita bisa terbang? Kita bisa slow falling dan kita bisa tembak. Yes, dan ini apa kemampuannya? Beneran bambu dong. Bang, ini gak ada kemampuan lain kah bang? Kita lihat guys ya. Right click to shoot, slam ball, dead potion, and blend the target. What? Wih, tapi keren sih guys. Tapi keren sih. Kayak ada efek apa ya? Tuh. Dan dia bisa di-spam. Bentar, aku mau coba sama monster sih. Sama hewan deh guys, sama hewan ya. Kita tes sama hewan deh ya. Oke, tongkat sihir ini sih tadi sakit ya. Coba nih. Oke. Dia lebih kayak kerat. 3 kali hit sih guys ya. 3 kali hit ya. Oke sih, oke sih. 3 kali hit mati sih. That's good, that's good. Tongkat sihir. Maksudnya ini bambu guys ya. Ini bambu maksudnya. Ini bukan tongkat sihir men. Ini bambu. Bener-bener bambu ya guys. Ya udahlah ya. Oke, jadi di jungle kayaknya cuman itu doang. Dan kita akan lanjut ke biome-biome selanjutnya. Alright, akhirnya aku nemuin salju. Oke, oke, oke. Salju ini kayaknya kita juga bisa transaksi ya. Ya udah. Kita akan coba bikin dulu ya kan. Kita akan bikin kayak sebanyak berapa ya. Kayaknya 6 cukup deh ya. Sementara 6 dulu ya. Oke, udah. Jadi di sini aku akan coba transaksi sama biome snow ini. Let's try. Oke, bisa, aman. Give blister. Jadi kalau misalnya kita pakai snow block itu kita bisa. Guys, ini sih gampang ya. Ini sih gampang ya guys ya. Ini sih gampang sih. Oke, oke, oke. Kita sementara punya ini, jadi kita bisa tuker langsung. Alright. Dan kita coba guys ya. Katanya sih, kalau kita klik kanan kita bakal nembak explosive give that drop OP. OP loot guys, I love OP loot. I love OP loot, come on.
Mana pilotnya? What? Bro, ini beneran opilot sih, guys. Guys, ini enggak, kita udah enggak perlu lagi, guys ya. Kita udah enggak perlu apa tuh, guys, namanya, guys? Cari-cari emerald, guys. Kita udah enggak perlu, men. Come on. Soulful juga. Udah, guys, kita udah enggak perlu, bro. Udah, kita udah enggak perlu ya, guys ya. Kita udah enggak perlu. Ada trident, ada pedang. Oh my god, ya walaupun senjata kita udah sangat overpower sih. Nah, ini lumayan sih, guys, trade buat kita mencari biome selanjutnya ya. Bukan. Nah, ini dia. Kita kumpul nih, guys ya. Enggak, masalahnya kita nembak harus kena kah? Atau enggak? Waduh, bablas, guys ya. Atau harus kena iwan ya? Oh, enggak, guys. Woo, let's go. Guys, udahlah, guys. Udah, guys, OP, guys. Udah OP, guys. Udah, guys. Udah, ini mah OP betul kita mah. Kita mah udah enak banget ini mah. Sampai enggak perlu, guys ya, udan. Bener. Kalau kayak gini mah, ya udah kita tinggal farming, bro. Kita tinggal farming emerald, guys ya. Udah kita tinggal farming emerald ya, guys ya. Yo, let's go. Gila, guys, kita udah farming emerald, bro. Jadi kalau kita ke next biome bisa, guys ya. Dan obsidian, benar. Obsidian kayaknya aku nggak tahu deh. Kayaknya ada biome yang perlu. Kita ke Nether. Oke, kita ambil aja, guys ya. Ini ada nggak? Makanan. Kita udah nggak perlu lagi, guys. Transaksi apa itu? Yes, kita sekarang tinggal tembak koin dan jadilah senjata, barang overpower. Oh my god, malah kita tembak moen ya, guys ya. Moen pasti sedih. Ya udahlah ya, guys ya, nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali moen. Ma OP banget bang ya. Super, coba ya, guys ya. Kita coba tembak lagi. Semati ya, guys ya. Ini mati gak? Hampir mati, dikit lagi aku mati. Astaga. Oke, sekarang kita akan langsung gabungin ini sama ini, guys ya. Let's go, dan sekarang kita akan langsung pergi ke Nether. Let's go. Mari buka portal dan masuk. Oke. Sekarang kita harus cari tempat namanya adalah Biome Nether Wastes. Ya udah, langsung aja. Oke, kita masuk langsung kita di sini ya, guys ya. Kita langsung transaksi, bro. Molten bow. Klik kanan bisa nembak 3 fireball, dan kalau jong kita bisa kayak ngebeam gitu, guys ya. Ngebeam dan ngetrap enemy di magma block, dan kita bakal dapat efek yang namanya resisten ya, guys ya. Let's go. Benar, ini yang lain nggak penting, guys ya. Nggak penting lah ya. Oke, kita coba. Oke, that's so good, maybe. Coba kita coba. What? Guys, ini panah OP sih, guys. Ini sumpah ya, orang yang bikin ini sih keren banget sih, guys. Wah, coba kita jongkok ya. Oh, itu kayak target orang, benar ya. Kita mungkin, ini sumpah shadernya keren banget, bro. I love this shader, bro. Coba kita bakal dikurung di magma ya, guys ya. Oh my god, bro. Dan dia bakal mati ya, guys ya. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Oh, permanen fire resistant. Jadi kalau kalian nyemplung ke Nether gitu, ke lava gitu, guys ya, aman ya, guys ya. Oke. Oke, kita makan dulu, guys ya. Kayaknya kita perlu ke satu biome lagi, itu adalah forest, guys ya. Kayaknya ini udah bener ya, guys ya. Kita sekarang ada di forest karena udah ada wolf ini, dan ya, itemku penuh banget. Let's go. Kita langsung nggak usah pakai cincang-cing dan congcong ya, guys ya. Kita bisa langsung tuker aja, guys ya. Oke, kita buangin dulu barang-barang yang nggak penting karena aku pengen tahu apa yang kita bisa tuker di sini. Oh my! Bentar, ini kapak Advent Wooden Pickaxe. Kalau kita jongkok, kita bakal lempar kapaknya. Dan keep in inventory while standing on wood plank or logs for buff. Gimana maksudnya, guys ya? Mungkin kalau misalnya kita kenapa-kenapa, kita mati, kita bakal tetap keep inventory kah? Coba, kulemparin! What? This is so OP, bro, for mining, bro. Cuman ini gak ngasih damage, guys ya. Gak ngasih damage, guys ya. Cuman ini fungsinya berarti kita pakai buat mining ya, guys ya. Oh my lord. Dan di sini dikasih penjelasan, keep in inventory while standing on wood plank or logs for buff. Gimana nih, guys, maksudnya, guys ya. Ini, wow, guys, ini sih, come on, bro, mining is life is real. Guys, mining is life is real, guys. Guys, mining is life is real. Gila sejauh ini loh, guys.
Oh my god, guys, aku jadi teringat di Brutal Legend. Kalian ingat nggak jalan yang itu panjang itu, guys? Itu sebenarnya bukan panah, guys. Itu kayaknya pickaxe, guys, ya. Kayaknya yang bikin pickaxe ini, guys. Malah jadi pickaxe, bro. Oh my god, guys, ini wah, nge-lag banget gua, nge-lag banget, asli nge-lag banget, guys. Ah, I'm lag. Cuman ini enak banget, guys. Aku nggak tahu nih, coba ya. Coba katanya sih kalau kita tadi berdiri di apa namanya? Berdiri di kayu, plank or log for buff. Katanya kita bakal dapat buff, guys. Coba ya. Coba, guys, ya. Coba. Kita akan berdiri di log. Buff apa, bro? What? Guys, ini gila sih. Bro, ini gila sih, guys, ya. Ini gila banget sih, guys, ya. Ini gila banget sih, guys, ya. Sumpah, ini gila banget. Cuman ya, akhirnya kita udah mencoba, guys, ya, trading sama Bayam di dunia Minecraft. Dan ya, dari 5 ini sebenarnya ada satu lagi, guys. Cuman kita harus cari Bayam yang namanya Deep Dark. Itu kalau nggak salah Bayam kitaran Ancient Ruin, ya. Apa namanya, guys? Ancient itu, ya, guys, ya. Dan itu kayaknya bakal susah, guys. Aku bakal memakan waktu yang sangat-sangat lama. Aku pribadi suka senjata yang ini, guys, ya. Ya. Come on, man. Siapa orang yang gak suka sama senjata ini, guys? Come on. Kado, bro. Come on. Langsung dapat hadiah OP-OP gini, ya, guys, ya. Dan mungkin yang kedua sih pickaxe, ya, guys, ya. Let's go. Mari kita mining, bro. Come on. Jadi mining, mining is love. Mining, mining is love. Bahkan lava pun terbelah, ya, guys, ya. Oh my god, bro. Ya, itulah dua item yang aku suka, guys. Kalau kalian, yang mana, guys? Tulis di kolom komentar. Oh ya, kalau misalnya kalian mau cobain data pack-nya, silahkan seperti biasa link di deskripsi, guys, ya. Langsung dipakai dan dicoba, ya, guys, ya. Jadi, ya, kira-kira seperti itu, guys, ya, video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share, buat subscribe juga karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video live streaming selanjutnya. Bye-bye.